khas orang kandangan, kalau makan ketupat kandangan harus dikicil menggunakan tangan. Walaupun ada yang menggunakan sendok, kiri bukan warga Hulu Sungai Selatan atau orang Kandangan. Jadi kalau orang Kandangan itu tidak lengkap rasanya jika makan ketupat kandangan tidak bekacak, bahasanya tubuh pical bahasa Kandangan. Rasanya rasanya lebih nyaman, lebih nikmat. Sendok alami. Rasanya pokoknya santan-santan itu meresap di dalam ketupat ini. Nah, itu membedakan rasanya. Kalau menggunakan sendok kan tidak. Rasanya berbeda.